بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ada hari-hari istimewa yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi karunia di dalamnya, di antara hari-hari istimewa itu adalah hari Senin dan hari Kamis. Selain memang hari Jumat yang sudah kita ketahui, semuanya keutamaan hari Senin dan Kamis ini. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada semua orang, hanya orang-orang yang memenuhi syarat saja yang berhak mendapatkan keistimewaan yang ada di dua hari ini, syarat-syarat yang mesti dipenuhi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tuftahu abwabul jannati Yawmal itsnin wa yaumal khamis di hari Senin dan hari Kamis Pintu-pintu surga dibuka Pintu-pintu surga dibuka Di hari apa? Senin dan Kamis Apa makna dibukanya pintu surga? Nabi SAW melanjutkan Fayu'farulikul li'abdin La yushriku billahi Pintu surga itu dibuka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan ampunan kepada setiap orang dengan syarat tidak dia tidak berbuat syirik. Syarat yang pertama, orang yang akan mendapatkan ampunan di hari Senin dan Kamis. Syarat yang harus dia penuhi, dia tidak berbuat syirik. Ini adalah dosa hamba dengan Allah. Cukup tidak ada syarat yang kedua agar seorang bisa mendapatkan ampunan di hari Senin dan Kamis. Kalau tadi adalah dosa hamba kepada Allah. Maka syarat yang kedua adalah dosa hamba dengan sesama illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahna Yaitu ketika seseorang bertengkar dengan saudaranya Ketika seseorang bertengkar dengan saudaranya Apa yang terjadi? Fayuqalu anziru hatta Dua orang yang sedang bertengkar ini dikatakan kepada mereka tahan. Jangan berikan ampunan sampai dua orang ini mau akur kembali. Diulangi lagi, Anziru hadaini hatta yastaliha tahan jangan berikan ampunan sampai dua orang ini mau damai kembali diulangi sampai ketiga kalinya tahan jangan berikan ampunan sampai dua orang ini mau akur kembali hadis riwayat muslim berarti syarat Agar seseorang mendapatkan keistimewaan berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala di hari Senin dan Kamis satu apa tadi tidak berbuat syirik yang kedua yang kedua ora tukaran tidak punya masalah dengan orang lain maka ketika salah satu atau salah dua Salah satu berarti Kalau nggak berbuat syirik ya tukaran Salah dua berarti Dua-duanya Sudah berbuat syirik Sabendina kerjaan memang dukun Ditambah Suka menyakiti tetangga Wis, hilang peluang untuk mendapatkan ampunan di hari Senin dan Kamis Apakah peluang itu bisa didapatkan kembali? Bisa atau tidak? Bisa. Apa syaratnya? Kalau syirik minta ampun kepada Allah, taubat. Netukaran. tukaran. Damai. Gampang? Gampang atau tidak? Aslinya gampang. Yang gampang itu bisa jadi susah enggak? Bisa, karena apa? Gengsi Ego Nyong sing lebih tua Betul? Betul Masa nyong Singapura? Kayak sing lebih nom Sing ene. Emang memaafkan itu hanya dari yang muda dari yang tua ke yang muda Bukannya dari muda yang tua aku kan uane lah kaya ponakane masa uane sing jaluk ngapura mengponakane gengsi Saya kan suami, masa suami minta maaf kepada istri? nanti besoknya loh saya kan orang tua masa minta maaf sama anak oh silahkan kalau anda gengsi ya, kalau anda lebih mengedepankan egoisme anda tunggu saja kesempatan emas untuk mendapatkan di hari senin dan kamis akan lenyap peluang itu dari diri anda berarti syaratnya apa tadi tidak berbuat syirik. Yang kedua, tidak bertengkar dengan orang lain. Ketika dua syarat itu dipenuhi, maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan peluang ampunan tadi. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la la wa alam, subhanakallahumma astaghfiruka wabarakatuh.